Nah, sekarang bulan yang terakhir kan untuk Sydney, dia sudah dapat sekalau camping, dia mesti dapat dua tiket kau dapat kereta. Orang muda, kalau orang muda, you mesti cari orang muda untuk meyakinkan dia. Siapa-siapa? Ya, tak ada pengalaman bekerja dapat juga dapat ini RAS4. Ada perempuan saya. Okey, bila pergi melancong, contoh sekarang pergi Sydney, pergi Egypt, macam mana meyakinkan orang? Ramai orang pergi sana balik sama juga tidak menutup sebab dia tidak boleh power. Contoh adik saya. Saya ingat masa itu dia pekerja kilang. Dia adalah QA. Masa itu saya dapat melancong, ya, dapat tiket free pergi pulau Tasik Toba tahun 96 March. Jadi saya bagi dia satu tiket, ibu saya satu tiket sebab saya minta dia teman ibu saya pergi sana. Jadi pergi sana apply saya pandai. Apply saya paling pandai bawa public. Yuk tengok itu anti-anti. Ini anti. Anti-anti tau. Tukang jahit saja. You tahu tak income dia berapa? 20,000 satu bulan. Dia cakap tak pun begitu. Boleh tak? Kalau you lagi mana tahu. Dia tercabar. Dia tengok satu kali dua. Hey, ini anti-anti 20,000. Tercabar. Kalau dia boleh, pasti saya boleh. Sebab dia berlejut mah. Dia pandai cakap mah. Dia ada leadership mah. Dia tercabar. Kalau anti boleh dapat 20,000, saya pasti boleh dapat 60,000. Kan? Itu perasaan. Jadi balik terus dia menetap lah. Menjadi, ya, so, dia dapat Crown Night di Golden House Hostel. Hanya dia dapat. Sebab dia pecah rekod Elgin. Menjadi CCN yang paling muda pada umur 27 tahun. 98. Dia keluar Mercedes. Orang yang pertama pakai Mercedes di Elgin. Yang ini mata bulat kecil ini yang berlarang. E200 pada tahun 99. Valentine's Day. Dan tahun 2000 dapat Mercedes E240 yang berharga 400,000. Dan sekarang memiliki kereta Mercedes S-Class. Okey. Suami dia adalah mekanik saja. Dan sekarang dia pakai Mercedes semua masuk bahan juga. Nampakkah? Alat bantu. Dan dia pergi sharing. Kedai runcit pun suami dia mekanik saja. Tapi ada filing dia berani bersharing. Dia beri pasang juga income siang. Dan adik saya buat demo. Jadi itu saja, nah, selalu bawa beg supaya bahan ini dapat meyakinkan orang ada produk senang kita buat. You boleh interview dia. Kalau you tengok dia kan, you tahu apa itu borrow power. Nah, dia semangat dia. Nah, ini Latifah, Sawasa, Ibrahim, Morris kan semua. Tengok cerita dia. Kami akan keluar VCD supaya anda rasa, Morris boleh, Sawasa boleh, Surima, Macik-cik boleh, tukang cop buku dan dapat cerita ni. Kena ambil gambar dengan cerita ni baru dapat aura. Baru dapat semangat, baru dapat power. Hari-hari tengok, baru anda dapat semangat, baru keluar sharing. Boleh ya? Itu cara kami buat. Dan ini cerita lagi satu. Yusuf Yi. Ini istri saya dulu. Yusuf Ken. Ini ex-girlfriend. Ini Tae Bong Shi, jutawan. Jadi mula-mula dia buat kan, dia orang yang memang orang yang negatif, tak ada keinginan diri sebab dia seorang promoter. Dia bawa kancil saja. Bila hari-hari balik, saya tak mau buat lah. Susah lah, tak maulah. Hari-hari boleh cakap 10-20 kali. Saya tak mau buat okay. Saya tak mau buat okay. Saya tak mau buat. Sampai you sudah kan? Kena virus tau, kena cancer. Pernahkah ada dalam begitu? Satu hari boleh cakap 20 kali. Saya tak mau buat okay. Tak maulah. Begitu. You tengok muka dia, sudah tahulah dia begitu. Cara dia berdiri, tengok. Nampak? Begininya. Dulu, tapi dia berubah. Dia tahun 98, 12 Disember 27 ikut Singgu In datang sini. Sebab Singgu In bagi ceramah 10 inah balik. Dia fikir saya datang Sabah, jalan-jalan makan angin saja. Bila balik saya tapau, tak mau buat Elkin lagi lah. Hanya untuk sharing saja. Tapi dia terjumpa dengan Cisintik. Masa itu saya kata, ini Cisintik kan, ceram pendiam saya cikgu. Dapat 8,000. Hah? Tengok-tengok Cisintik, mana Cisintik? Dulu Cisintik begini ya cikgu. Cisintik ya. Ya begini. Wah, dia kata tak boleh tahan lah, tercabar. Balik saya buat. Dia kata, kak, mari, yuk ajar saya paling. Yuk ajar saya tak boleh tahan. Saya dapat 8,000. Terus dia jadi ISM, DCM dan CCM. Pada umur 26 tahun. Dia dapat semangat. Orang yang negatif, orang yang tak ada keinginan dapat power. Sebab nampak orang, begitu boleh buat. Jadi anda kena cari satu orang yang bagi dia power. Boleh tak? Okey, nah. Inilah dia.